sejahtera. Kami dari Kumpulan Aurora Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia IPG Kampus Ipoh akan memperkenalkan inovasi kumpulan ini iaitu Alert Calculator yang merupakan singkatan kepada Academic Learning Time Calculator. Ahli kumpulan Aurora terdiri daripada Tuan Haji Zain Hazmi bin Zain Baharin selaku Ketua Pasukan. Ahli pasukan terdiri daripada Encik Muhammad Zaki bin Jamaluddin, Dr. Norlia binti Mat Isa, Dr. Madan anak laki Balaraman, Encik Abu Kasim bin Ali Musa, Encik Reza Ahmad Nizam bin Abdul Rauf dan Encik Wan Mazlan bin Wan Muhammad Rashdi. Proses meraka bentuk penyampaian kurikulum merupakan tugas penting para pensyarah. Antara proses yang terlibat adalah merancang, menggubal, melaksana, memantau dan menambah baik kurikulum. Maklumat kursus atau singkatannya MK merupakan dokumen kurikulum yang perlu digubal oleh pensyarah. Penggubalan MK ini melibatkan proses pembelajaran kursus, kandungan kursus, strategi pengajaran dan pembelajaran, strategi pentaksiran dan jam pembelajaran pelajar mengikut format yang ditetapkan. Sebelum inovasi, pengiraan berkaitan penentuan jam pembelajaran pelajar, pertimbangan nisbah kerja kursus dan peperiksaan, penentuan jam interaksi pelajar dan jumlah sebenar kredit kursus dilakukan secara manual. Sering kali berlaku ralat pengiraan dalam melaksanakan perkara tersebut. Kesilapan berulang yang dilakukan oleh penggubal MK akan menyebabkan berlakunya pembaziran masa dan pembaziran dari segi kos kertas dan toner yang digunakan. Seringkali berlaku kelewatan penghantaran MK kerana melangkaui carta perbatuan yang telah ditetapkan oleh pihak IPJM. RMK atau MK tidak diluluskan oleh pihak Senat IPJM kerana ralat pengiraan. Memerlukan ahli panel yang ramai untuk membangunkan sesebuah RMK atau MK. Melibatkan kos yang tinggi kerana mengambil masa yang lama untuk membangunkan sesebuah RMK atau MK. Berdasarkan segala masalah yang telah dikemukakan ini, maka satu inisiatif telah diambil dengan membangunkan Alert Calculator. Apa itu Alert Calculator? Inovasi ini merupakan kalkulator bagi pengiraan jam pembelajaran pelajar. Dibangun menggunakan Microsoft Office Excel, pengiraan jam pembelajaran pelajar akan dikira secara automatik. Pengguna hanya perlu memasukkan beberapa tetapan penting yang diperlukan di dalam Alert Calculator ini. Inovasi ini boleh dimanfaatkan oleh penggubal-penggubal kurikulum di semua peringkat pengajian bagi mana-mana program mengikut Standard Malaysian Qualification Agency, MQA. Agihan jam pembelajaran dapat ditentukan dengan lebih mudah, tepat dan sesuai dengan nilai kredit khusus yang ditetapkan mengikut agihan kendiri, agihan mengikut topik dan agihan jam tugasan. Berikut sila saksikan tata cara penggunaan Alert Calculator. Salam sejahtera. Berikut adalah tata cara menggunakan Alert Calculator. Terdapat dua bahagian utama dalam kalkulator ini. Sebelah kanan anda adalah bahagian untuk membuat tetapan, manakala bahagian kiri adalah untuk menetapkan jam interaksi dan pentaksiran yang diperlukan bagi kursus yang sedang digubal. Kita mulakan pada bahagian kanan dahulu, di mana kita perlu membuat tetapan. Tetapan hanya boleh dibuat pada kotak-kotak yang berwarna kuning. Tetapan pertama yang kita akan buat adalah menentukan nisbah jam bersemuka dan persediaan kendiri. Contohnya, bagi satu jam kuliah, persediaan kendiri yang diperlukan adalah 2 jam, maka kita akan buat tetapan tersebut. Begitu juga bagi tutorial, amali dan lain-lain interaksi. Seterusnya, kita akan melihat kepada kredit yang dicadangkan bagi kursus tersebut. Anda sedia maklum bahawa satu kredit bersamaan dengan 40 notional hour. Sekiranya kursus yang anda gubal bersamaan 2 kredit, maka ia bersamaan 80 notional hour. Seterusnya, kita akan menetapkan jumlah minggu yang diperlukan untuk menyempurnakan kursus berkenaan. Ini bertujuan untuk memastikan kursus disesuaikan dengan tempoh sesi akademik bagi semester tersebut. Sekiranya kita perlukan 13 minggu, maka kita akan tetapkan 13 pada tetapan ini. Tetapan yang seterusnya adalah berkaitan dengan pentaksiran. Di sini, kita perlu menetapkan jam SLT bagi sesuatu jenis pentaksiran. Panduan telah pun diberikan dalam kalkulator ini, di mana penggubal hanya perlu merujuk panduan berkenaan dan menetapkan nilai dalam ruangan yang disediakan berdasarkan piawaian MQA. Setelah semua tetapan ini dibuat, maka penggubal boleh memasukkan jam interaksi di sebelah kiri kalkulator ini. Sebelum memasukkan jam interaksi, kita menganggap bahawa penggubal telah menyediakan HPK dan kandungan bagi kursus ini. Pada bahagian pentaksiran pula, contoh pentaksiran yang berbentuk penulisan esei, penggubal perlu menentukan panjang patah perkataan kerana bilangan patah perkataan akan menentukan SLT pelajar.
sekaligus memberi kesan kepada jumlah notional hour. Setelah kita mengisi semua ruangan yang diperlukan, maka akhirnya kalkulator ini telah mencadangkan kepada penggubal beberapa maklumat penting seperti cadangan jam interaksi seminggu, peratus E pembelajaran, peratus pembelajaran teradun, peratus pentaksiran daripada jumlah pembelajaran kursus, cadangan pertimbangan nisbah kerja kursus dan peperiksaan, jumlah jam pembelajaran sebenar pelajar dan akhir sekali jumlah sebenar kredit kursus. Sekian sahaja tata cara penggunaan Alert Calculator. Terima kasih. Alert Calculator berpotensi untuk dikembangkan. Ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan inovasi ini, iaitu bermula dari versi 2.0 pada tahun 2016 dan diberi beberapa penambahbaikan pada tahun 2018. Seterusnya versi 6.0 mula digunakan pada tahun 2020 ketika penggubalan MK Sains Komputer PDPP. Seterusnya, sila saksikan beberapa klip video kepuasan pelanggan yang telah menggunakan Alert Calculator. Jadi saya dapati kalkulator ni membantu meringankan bebanan kognitif pensyarah. Jadi maknanya setiap kali kita nak menyediakan ataupun nak memahami MK itu, kita terpaksa buat kiraan sendiri. Kiraan itu tak sepatutnya kita buat. Tapi sebab dengan adanya ini membantu dia membuat kiraan dan kita hanya melihat kepada elemen-elemen yang penting saja supaya jam, khususnya jam kredit dan sebagainya tidak melebihi yang sepatutnya. Kalau kita tak ikut yang ini, saya yakin dia punya kita punya pengiraan akan salah. Berkaitan dengan kalkulator ini, pada saya ya, yang saya kategori sendiri, saya ni selalu kata lambatlah nak buat dia punya perkiraan dia. Jadi saya rasa ini sangat sangat bermakna bagi kategori pensyarah-pensyarah yang ada masalah nak dapat ketepatan pada pengiraan ini. Dan saya rasa inilah yang akan membantu kepada efisiensi sistem sebab kita hendak ketepatan. Dan ketepatan dalam masa yang singkat dan kita membantu SME mengurangkan orang kata lagging task ya, dia untuk go through balik dan dia balik kita perbetulkan balik and all that. So ini satu pendekatan yang sangat efisien. Nah, metrik ini saya nampak ia mesra pelanggan. Okay, tak menyusahkan apabila kita nak menyediakan kandungan kursus dengan pentasiran. Apa yang berlaku sebelum ini, kita buat konten yang lain. Apabila kita nak buat pentasiran, kita tak merujuk pun mana-mana kalkulator yang ada. Kita letak aja. Cuma tu apabila kita berikan student, kita tak tahu dari segi SLT student tu keberatan dia. Jadi saya mencadangkan supaya metrik ini diperluaskan dan dibentang di peringkat APGM untuk ujian kuasa kepada APG Campus menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farida binti Salam dari APG Campus Tokoh Bainon. Sebenarnya saya pernah menggunakan Alert Calculator iaitu semasa penggubalan MK PDPP Sains Komputer. Jadi secara keseluruhannya saya memanglah sangat berlepas hati semasa menggunakan Alert Calculator tersebut kerana dia memang memudahkan proses untuk mengira jam pembelajaran dan juga pentaksiran. Selain itu, saya juga boleh dapat lihat rumusan pembelajaran teradun dan juga e-pembelajaran. Assalamualaikum, saya Mak Raji daripada IBDA. Cakap pasal Alert Calculator ni, saya dah guna lah. Sekarang pun saya guna Alert Calculator, memang bagus. Membantu saya untuk membina RMK, Program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan Sang Komputer. Sebenarnya Alert Calculator ni saya dah pakai banyak kali lah. Dulu tahun 2016, saya pernah pakai, ini version 2 di Seremban. Masa tu bina RMK Elective Trust untuk Teknologi Maklumat. Kemudian pada tahun 2018 ada lagi satu. Kita buat RMK untuk Sains Komputer Sekolah Menengah. Itu pada tahun 2018, itu version 4 tu.
Saya rasa macam tu lah. Memang bagus lah. Banyak membantu saya untuk buat kerja saya ni. Bagus. Terima kasih pada siapa yang minat. Antara keberkesanan alat kalkulator ini ialah pengenalan kepada suatu idea baru dan berpotensi untuk disebarluaskan. Ternyata dapat memberi kepuasan hati pelanggan dan faedah kepada pelbagai pihak. Peningkatan prestasi kerja, jumlah kos operasi dapat dikurangkan dan menjimatkan masa menjalankan sesuatu urusan penggubalan. Alat kalkulator mampu melangkah lebih jauh. Satu sesi penataran kepada pasukan pentauliahan jurulatih instructional telah diadakan di IAB Genting Highlands pada 3 Julai 2020. Sejajar dengan perkembangan inovasi ini, maka kumpulan Aurora telah pun memohon hak cipta kepada pihak MyIPO pada 1 Jun 2020 dan sedang menunggu kelulusan dari pihak berkenaan. Sekian, semoga penerangan seberingkas ini dapat memberi pemahaman kepada semua. Terima kasih.